Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Di cuaca panas kayak gini, kita masih tetap semangat untuk menginfokan teman-teman sekitar mobil bekas. Kita lagi main di daerah mana nih Mas nih? Tangerang Regensi Permata. Regensi Permata. Nama showroomnya Om? Kenvin Mobilindo. Kenvin Mobilindo. Untuk tahu lebih lanjutnya stok-stok si mobil si Om nih, ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, share. Teman-teman, terima kasih banyak untuk mengikuti Derosa Auto. Buat teman-teman yang showroomnya mau direview, boleh menghubungi kami di channel Derosa Auto atau di kolom deskripsi kita akan tampilkan nomor teleponnya. Hari ini sama si Om siapa nih kenalan Jimmy, dulu? Jimmy. Oh Jimmy, sama Om Jimmy. Kita mau tahu stok-stok Om yang di sini ya Om ya. Nah, nomor telepon Om di mana? Berapa nih? Di 0819 2956 1213. 1213. Ya. Si Om stok di showroomnya ada berapa unit hari ini? Sekarang sih untuk sekarang ya ada sekitar 6 lah ya. Karena yang mana ya, belum siap lah ya. Banyak juga ya Om ya, ya. Karena pergantiannya juga cepat juga ya, teman-teman. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari unit nih. Yep. Jadi bisa menghubungi Om Jimmy nih, Om Jimmy ya. Yuk kita mulai aja Om. Yep. Unit yang pertama. Ini ada apa nih Om nih? Ini ada R3 GL 2014. R3 GL 2014. Ini platnya ganjil, ini alamat STNK Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini pajaknya panjang ya Om ya? Masih panjang. Masih panjang. Pajaknya panjang bulan 7 tahun 2023. 23 ya? Ya, siap. Ini kilometer berapa nih? Masih di 125. 125 kilometernya. Semua masih orisinil Om nih? Masih ori. Masih ori ya, dalaman, interior, masih ori, eksterior ya. Masih bagus ya. Sealer-sealernya masih pakai utuh, Om ya? Siap pakai. Siap pakai. Kaki-kaki apa? Ya. Semua masih oke. Okay. Siap. Harga case-nya Om berapa Om? Mungkin di 127-125 masih nego lah, by WhatsApp aja. Oh, iya. Kira-kira di harga, buka harga ya Om ya, di 125 sampai 127 sampai 125 lah. Oh gitu, untuk ya, penawaran bisa langsung hubungi si Om Jimmy-nya aja langsung. Kalau paket kreditnya ada Om ini? Paket kreditnya ini saya lihat cek dulu ya. Kira-kira di DP berapa nih Om? DP 15 kan di 15, ya. Ya. Paling di DP 15, kita 3.300.000 lah ya. Ada ya tenor untuk 4 tahun? Ya 4 tahun, 3 tahun ya, oh, ada gitu ya. Okay. Tapi leasingnya bebas ya Om ya? Leasing, konvensional atau syariah bisa? Mungkin kita ke lebih ke apa namanya, leasing kelipan panel. Oh gitu, kelipan panel. Tekanannya banyak auto, ya? Auto ya. Okay. Teman-teman bisa langsung hubungi Om Jimmy, mudah-mudahan semoga ada yang berminat, rezekinya lancar ya Om. Siap. Ya. Ya, next lagi Om. Yuk. Ini ada mobil yang untuk usaha nih kayaknya ya. Carry ya, apa? Ini Carry Tayo 2019. Carry Tayo 2019. 2019. Ini udah AC-nya ya Om ya? Ini masih standar. Oh, standar. Ini standar. Ini tipenya apa sih Om? Tipenya Carry Tayo standar. Gitu, standar. Ya, yang standar. Oh, tapi dia masih standar. Masih standar. Masih standar. Nah, dia ada kirnya hidup nggak? Kirnya hidup, pajaknya hidup. Gitu. Pajaknya hidup, ya. Kirnya hidup. Atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Pajaknya panjang untuk bulan 4 ya? Untuk sementara kan kirnya lagi diproses. Gitu. Kita lagi proses. Gitu. Tapi hidup ya Om ya? Bisa lah kalau misalnya bisa kita hidupin. Pasti kan harus hidup. Untuk orang yang untuk usaha bisa langsung pakai ya Om ya? Bisa langsung pakai. Bisa siap pakai ya Om ya? Case-nya berapa nih Om? Case-nya di 98. 98. Masih bisa nego kan masih ya? Bisa nego. Masih bisa nego. Nggak kaku-kaku banget benar, ya Om benar, ya? Benar. Fleksibel juga harganya bisa, ya? Telepon aja langsung ya Om ya? Untuk nego-nego datang langsung ya Om ya. Ini juga murah kok anunya. DP-nya cuma 7 jutaan lah. Oh, masih bisa nego DP-nya juga. Paket kredit. Paket kredit juga ada. DP 7 juta masih ya, bisa nego juga DP-nya. Ya. Angsurannya kira-kira? Angsurannya di 3.000-an lah. Ya, konex. Ini alamat STNK-nya mana nih? Di Sepatan Timur, Tangerang Kota. Oh, Sepatan ya. Timur, Tangerang Kota. Next lagi. Tuh ada mobil Innova ya Om ya? Ya, Innova G-Matic 2015. G-Matic 2015. 2015. Bensin. Yang bensin ya Om bensin. Ya? Bensin. Atas nama perorangan juga Om? Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya? Di apa namanya? Kelapa 2. Kelapa 2. Kelapa 2. Tangerang Kabupaten Tangerang. Ya? Tangerang Kota. Tangerang Kabupaten. Ini pajak bulan 4 berarti ya, panjang ya, ya Om ya? Masih tahun depan. Semua masih orisinil dalemannya Om? Masih ori.
masih ori. Jadi kan kita showroom juga pilih-pilih dalam mobil second itu ya. Yang penting mah nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, banjir itu yang paling satu, tapi ada garansi mesin nggak om kira-kira? Ya mungkin sebulan lagi. Sebulan ya, untuk ada kleman atau apa-apa ya om ya. Boleh di test drive dulu? Kalau boleh lah, itu wajib lah. Wajib ya, test drive dulu, jajan dulu ya om ya, nego-nego sampai jadi ya om ya. Kalau benefit di sini ada nggak om? Apanya? Soalnya bonus-bonus di sini dari showroom sini. Ya untuk ke situ sih belum ya, tapi ya mungkin lagi dipikirin sih pak. Oh gitu, yang penting mah datang penting, aja langsung. Ya datang aja langsung. Yang penting tuh mobil bisa aman dulu buat dipakai gitu aja dulu, buat konsumennya nyaman gitu. Berarti beli mobil di sini tidurnya enak ya om ya? Makan enak, tidur enak. Yeah. Yang dipikirin angsurannya om. Next lagi om itu. Siap. Ini ada Xenia R Deluxe. Xenia R Deluxe. 2014. Tahun 2014. Atas nama perorangan juga. Nama perorangan. Pajaknya di bulan 7, ini platnya ganjil ya. Ganjil. Alamat STNK-nya? Di Tangerang Kota. Tangerang Kota. Tangerang Kota. Kilometernya berapa nih, Om? Masih 120-an juga ini. 120-an. Harga cash-nya berapa, Om? Harga cash-nya 122 masih nego lah. 122 gitu. Masih bisa nego. Masih bisa goyang-goyang masih ya, Om. Goyang-goyang lah. Om, kira-kira nih untuk subscriber Derosa saya boleh nawar om? Boleh. Kira-kira di 115 dapat nggak om nih? Naik-naik sedikit lah kalau bisa ya. Naik sedikit. 119 lah, oke lah. 119. Ya. 18? Ya boleh lah. Untuk teman-teman subscriber Derosa Auto nih, langsung chat aja omnya, WA langsung, biar jadi nego langsung ya. Ya siap. Next lagi om, ada lagi? Boleh. Next om, ini ada apa nih om? R3 GX 2015. R3 GX 2015. Ya. Kebetulan ini lagi proses, udah jadi. Ini DP di 12 doang. Oh, udah ya, di DP. Udah di DP, udah jadi. Bagusan bacaannya terjual. Ya. Jadi ini siap didorong nanti sore. Berarti mobilnya bagus ya? Yang bagus, bagus, bagus. Jadi kita kasih mobil juga yang nggak buat konsumen itu ragu-ragu juga. Oh, jadi. Ya. Pokoknya ini sore pasti didorong ini. Terpenting ya Om ya. Yang penting buat konsumen lah. Ya. Bagus dong pemirsa, teman-teman semua, showroom si Om nih rekomend banget nih. Berarti ini udah di DP ya, bacanya udah terjual. Ayo next lagi Om, satu lagi. Ya. Ini ada Innova Reborn G 2017. 2017. Ini barang baru dapet, jadi emang udah dicek sama tim. Ya jadi ya masih aman lah ini. Masih aman. Masih aman. Ini semua masih original. Masih original semua. Gak ada apa? Gak ada bekas insiden atau, apa ya? Atau banjir nggak pernah. Gak ada bekas banjir. Jadi benar-benar tim yang cek. Om punya ini sendiri ya. Dalamannya semua masih original. Masih original. Masih original. Ya. Tipenya apa nih Om? Reborn G. Matic. 2017. Ya. Bensin apa diesel? Bensin. Ini atas nama perorangan juga, Om? Ini nama PT. Oh, nama PT. PT. Dia alamatnya, Om? Alamat STNK-nya? Di Jakarta Selatan, ya? Jakarta Selatan. Pajaknya panjang tapi, Om, ya? Pajaknya panjang. Pajaknya jadi panjang. Jadi maksudnya, ini kan kita dapat, belum kita beresin semua. Belum. Jadi ini nantinya ya, mau diperpanjang semua. Oh, gitu. Ini belum tinggal di salon dong, ya, Om? Ya, tinggal di salon doang. Semuanya udah rapi, Om, ya? Ya, udah rapi. Kaki-kaki semua banyak. Dalamannya juga masih rapi, enak banget. Kilometernya berapa nih, Om? Kilometer terakhir record di 99. Record ya Om ya. 99 ya. Mobilnya masih bagus juga nih. Ini ya baru dapat belum diapa-apain. Ini udah bagus ya Om ya. Ini tapi tahu dong Om harga cash-nya berapa? Harga cash-nya kalau untuk jual lagi ya bisa di 250. Berapa? Di 250 lah. 250. 250. Ya. Tapi masih nego ya Om ya. Ya. Masih nego. Tapi semuanya keseluruhan udah oke okay, Om ya. Udah oke, udah siap pakai. Ini aja udah siap pakai ya, tinggal di salon doang ya. Om ya. Tinggal dikinclongin doang teman-teman. Ya. Ini juga udah kinclong karena body juga masih mulus. Masih mulus banget. Masih mulus banget. Harganya masih bisa nego teman-teman, sesuai dengan harga pasaran aja ya Om ya. Ya. Di sini juga jual nggak buka harga tinggi-tinggi Om ya. Ya. Yang terpenting katanya kepuasan konsumen. Itu aja.
masih ada beberapa stok Mbak yang baru datang ya. Untuk harga saya belum bisa open ya, open press ya di channel Mbak. Ini ada spek-speknya aja bisa saya sebutin. Oh, boleh. Ini ini Daihatsu Ayla. Ini ada Daihatsu Ayla. Tahun no? 2015 matic. Matic. Ada Ayla tahun 2015 matic. Ya. Oh, ini ada Honda Jazz RS 2013. Honda Jazz RS 2017. Ya. Matic juga. Matic juga. Pajak tapi semua panjang ya, pajak Om. Pajak semua panjang, Om. Pajak siap. Semua panjang. Ya. Ini ada lagi nih, Om. Yaris. Yaris 2012. Tahun 2012, matic apa manual nih transmisinya? Ini matic. Ini matic ya. Pajak panjang juga ya, pajak Om juga ya. Pajak juga pasti panjang. Kalau untuk harga teman-teman langsung bisa, bypass langsung aja ke Om. Siap, Jimmy. Oh, ya, ya. Untuk ke Om Jimmy langsung untuk mengenai harga. Nanti kita tampilkan nomor teleponnya di kolom deskripsi ya, Om. Siap, ya. Siap, Mbak. Ada lagi Om, kayaknya yang baru datang banyak juga nih. Banyak juga sih. Ya. Dari sana. Itu ada Innova 2012. Oh mana ya ini? Oh ini ada Innova tahun 2012. Manual. Pajaknya panjang ya? Iya. Iya. Pajak juga panjang. Pajak juga panjang. Ya. Bensin diesel ini, Om. Bensin ya. Atas nama perorangan juga tapi ini. Nama perorangan. Lagi. Itu juga ada Avanza. Ini kita kasih tahu stok-stoknya dulu Avanza ya, 2014. Harga bisa langsung ke Om Jimmy. Ini Avanza, Avanza 2014. 2014. Manual. Pajak panjang juga ya, Om. Pajak ya. Panjang semua. Pajak panjang semua. Mobil udah siap pakai semua nih kayaknya, pake, Om ya. Udah disalonin semua. Udah disalonin ya. Semua. Ini. Ini Toyota Rush. Toyota Rush tahun 2014. 2014 matic ya. Ya ganjil, pajaknya panjang. Panjang ya bulan ya. 6 tahun 2023. Ya. Ini semua mobilnya yang unit-unitnya yang baru datang ya, Om. Baru ya? Datang, siap dihargain, ya dihargain, siap dijual juga. Udah gitu. Siap juga. Karena udah disalonin ya. Udah disalon juga, tinggal dikasih harga. Harganya langsung bypass aja ke siap. Om Jimmy, siap, ya, Om ya. Untuk mengenai harga, teman-teman bisa langsung tanya. Kita kasih tahu stok-stok yang ada di sini yang ya. Baru datang karena baru datang nih. Ini ada apa nih, Om? Mana? Ini Avanza. Avanza juga. Tipenya 2014. Avanza tipe E ya. Tahun 2014. 14. Manual matic kok? Manual. Pajaknya panjang juga ya? Pajaknya panjang semua. Ini alamat STNK-nya mana nih, Om? Tangerang Kota. Oh, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ini ada lagi nih, Om, ini. Avanza 2019. Ini Avanza tahun 2019. Ya, Kak. 2019. Platnya ganjil. Manual. Manual ya, Om ya. Pajaknya bulan 11 nih. Panjang juga. CRV. Ini ada lagi CRV tahun 2010. Tahun 2010. Yang 2000 apa? 24. Oh, yang 24. Pajaknya panjang atas nama perorangan juga ya? Perorangan. Hah? Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Next lagi. Ini ada Pajero tahun 2010. 2010. Matic ya transmisinya. Ya. Ini Pak, ini plat nomornya ini ya ganjil ya. Tapi kayak nomor pilihan ya. Ganjil ya, pilihan. Nomor pilihan kayaknya. Alamat SMK yang mana nih? Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Ini Tangerang Kota atas nama perorangan juga ya. Siap. Langsung iya. Kalau untuk kan unitnya udah kita sebutin nih. Jika ada yang berminat bisa langsung telepon ya, hubungi Om Jimmy nih. Siap. Mengenai harga atau mengenai paket kredit ya. DP atau semuanya deh ya. Spek-speknya boleh tanya langsung sama Om Jimmy karena unit tadi yang kita iniin yang baru datang ya, baru Om datang, ya. Yang baru datang. Nah, teman-teman Derosa Auto, terima kasih udah mengikuti kita. Lagi main-main ke showroomnya Om Jimmy. Terima kasih banyak ya, Om ya. Terima kasih banyak. Udah diizinin. Ya, makasih banyak. Makasih banyak ya.
untuk teman-teman semua yang mau langsung cari-cari unit, wah ada mobil pilihan gue nih di sini. Nah, langsung aja hubungi Om Jimmy ya, Om. Siap, ya. Siap, Kak. Untuk teman-teman Derosa Oto, terima kasih banyak ya. Salam Derosa Oto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa.